sekarang ini berdepan dengan pemain suara Vathanaka sudah berjuang agak lambat sebenarnya. Dia melakukan tindakan kerana Sumareh sudah berada di depan pintu gol pasukan Melaka menanti apa saja hantaran-hantaran yang boleh dilakukan oleh Vathanaka. Ia terlalu lama memegang Terengganu sudah pun melalui mengharungi perlawanan ketujuh mereka semalam. Terengganu tidak lontaran ke dalam, masih lagi Zubovic dan ke tengah Kopi berada di situ. Ya, Fazal Rosli, saya dapat lihat pemain ini juga adalah satu back kiri yang harus diberi perhatian. Perkembangan permainannya semakin meningkat. Saya dapat lihat tadi bagaimana corak pertahanan dan juga kebingkasan dia ataupun kepantasan dia mengawal bola dan mengambil bola daripada kaki lawan adalah cukup boleh diberi pujian. Yang keenam, sepakan sudut tinggi melambung ke bahagian tengah. Cari support Fauzi Ruslan. Satu percubaan ke arah pintu gol. Satu lock yang dilakukan oleh Fauzi Ruslan. Kita lihat sekali lagi setelah clearance yang dilakukan oleh Sumare. Ya, satu placing ataupun shooting placing yang cuba dilakukan daripada jarak 25 meter oleh Fauzi Ruslan. Kita lihat tampanan pertama dia memudahkan dia untuk melakukan tendangan. Tapi sayang sekali bola itu. Dia boleh merimbangkan. Ya, dia memberi pemain ini memberi tendangan kaki kiri dan kanan yang kejam. Boleh memilih untuk melakukan rembatan. Tetapi apapun, in a second setiap pemain harus melakukan tindakan kerana dalam bola sepak harus pantas. Yes, hingga 2015 sebelum dia berhijrah ke Selangor untuk Kogi. Dilebarkan untuk Patrick Cruz. Ruang sekarang ini untuk tepat sekali ke pintu gol pasukan Melaka. Tapi Zamir kali ini dilihat sudah bersedia untuk menyelamatkan tendangan itulah. Ya, kita dapat lihat bagaimana pantasnya serangan balasnya cuba dilakukan oleh pasukan Pahang. Tukar-tukar antaran dan satu tendangan yang cukup baik. Tendangan yang cukup baik tetapi berjaya diselamatkan oleh Zamir. Tapi kali ini Zamir tidak. Fauzi Ruslan mendekati Pova. Taran ke tengah yang menanti adalah Zubovic dan juga Kopi. Taran yang dilakukan oleh Cion Bun yang ini dan sekaligus memberikan sepakan sudut yang seterusnya untuk Melaka United. Belum lagi ada Pahang Azam Aziz. Daripada statistik yang dapat kita lihat di separuh masa yang pertama ada 3 percubaan yang tepat. Kedua, dengan kita nak lihat lebih banyak lagi akan tempo permainan sama seperti separuh masa yang pertama, itu pun selepas 10 minit permainan. Terus biasa oleh Tiago pulang untuk pasukan Pahang. Masih lagi dalam kawalan Faisal, cuba masuk melepasi 2 pemain. Cantik 1-2, cuba mencari Kogi, tidak pergi pasukan Pahang. Sumare, bagaimana hantaran ataupun umpanan daripada Utok dan Batang Vathanaka selepas menerima hantaran daripada Kogi. Ya, satu hantaran yang saya rasa blind spot yang di sini kita tidak nampak bagaimana Kogi menyedari satu hantaran yang tepat di belakang dia. Kita dapat lihat bagaimana Vathanaka tadi berada di belakang beliau dan beliau berjaya melakukan satu hantaran yang cukup bermutu. Tetapi sayang tendangan penyudah daripada Vathanaka tadi tidak menjadi. Tidak begitu tepat sekali ya. Agak tersasar sedikit di sebelah kanan pintu gol pasukan Melaka United dari Fantis itu. Ditinggalkan untuk Patrick. Vathanaka sudah membuka ruang. Peluang sekarang ini untuk pasukan Pahang di terbuat kemakan tengah-tengah pelatihan di bahagian kiri pintu gol pasukan Melaka. Setelah bagaimana aksi ataupun gerakan yang dilakukan kemudian yang agak baik setelah gerakan yang dimulakan oleh Vathanaka. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana kehilangan bola di kawasan sendiri oleh pasukan Melaka tadi mengakibatkan serangan balas yang pantas dilakukan oleh pasukan Pahang. Satu volley di sini tidak memang tepat tetapi berjaya sebenarnya disentuh oleh Zamir Selamat. Ya, jika tidak mungkin memang akan bergegar pintu gol pasukan Melaka. Rencah kali ini di bahagian near post namun begitu tidak membuahkan hasil yang begitu baik. Dikeluarkan pula dengan begitu sikit saja tadilah. Sikit itu memberi makna yang besar. Namun begitu kita berikan tumpuan kepada Kopi pula kali ini. Atau
atau dua situasi di mana Azhar nampaknya lebih pantas daripada beliau, daripada beliau di sebab dapat dirampas Mujur kembali. Kair yang juga terlepas Asha, baik kali ini kawalannya Pahang dan juga Melaka United di Darul Makmur. Perlawanan yang ketujuh saingan Liga Super. Kemasukan Wan Zarul Nizam, Lan. Apakah Dolah melihat di bahagian depan Pahang malam ini perlu masukkan Pahang terus ke depan. Safwan Barudin dan Sumari menanti, tetapi bendera sudah diangkat mengesan kedudukan Sumari barangkali yang sudah berada dalam kedudukan offside. Kita lihat sekali lagi apakah sebenarnya belakang untuk Azam Aziz ke hujung sana. Cantik tadukan, cuba mencari penjaga, cantik gol yang pertama untuk pasukan Nabah. Satu gerakan yang menarik dan akhirnya satu jaringan yang begitu sempurna sekali lagi dilakukan oleh Patrick Rose. Hasil hantaran yang dinantikan sudah pun tiba. Kita lihat sekali lagi bagaimana hantaran Azam Aziz ke hujung sana, tanjukan dari Safwan Barudin, kemudian tepat kepada Patrick Rose yang melihat keadaan itu kemudian melakukan separuh gunting untuk melakukan jaringan pertama bagi pasukan Pahang. Ya, satu scissors kick yang cukup menarik. Ada harus beri pujian kepada Safwan sebenarnya bagaimana beliau melakukan lombongan ke dalam tepat menuju kepada Patrick Rose untuk melakukan pasukan Pahang. Afif jelas terpancar keyakinan di kalangan pemain-pemain Pahang. Mereka lebih banyak mengawal keadaan kecil. Antara satu dua bersama Patrick Rose juga tidak menjadi rampas peluang untuk pasukan Melaka United untuk melakukan sesuatu. Masih lagi mempunyai ruang dan waktu untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan di Darul Makmur pada malam ini. Ya, kita lihat tadi bagaimana Muslim pantas merapati Zubovic, menidakkan pemain ini untuk melakukan pusingan ke arah gawang gol dia. Ada penyokong-penyokong yang datang dari Kuala. Itu berdasarkan panel yang terpampang jelas di bahagian tempat duduk berdepan dengan grandstand. Jadi Dolah juga membuat satu lagi pertukaran. Jadi sudah tiga pertukaran juga, berarti kedua-dua jurulatih pada malam ini. Keluarkan Vathanaka dan akan memasukkan Muhammad Faizal, seorang lagi pemain yang boleh kita katakan lincah juga lah, tapi jarang-jarang diturunkan. Faizal Abdul Halim ini dia. Faizal, kalau tak salah saya, dia pernah beraksi untuk pasukan Pulau Pinang juga. Masih lagi muda. Pertaruhan Dona Saleh. Oh, peluang sekali, cantik. Oh, tetapi sayang sekali pada ketika jaringan itu mahu diraihkan oleh Muhammad Khair Jones, tetapi bendera sudah diangkat kerana berada dalam kedudukan offside. Jadi agak kecewa nampaknya Khair Jones. Terlihat sekali lagi Lan bagaimana. Ya, kita lihat ketika Zuboric menyentuh bola itu tadi, pemain nombor 26 iaitu Khairul Jeffrey berada dalam kedudukan offside. Memang nyata, tepat sekali. Ataupun beliau berada lebih dulu ke depan daripada Zuboric untuk melakukan tendang, untuk menyentuh bola itu melakukan jaringan. Dekat. Tetapi Tiago tidak membenarkan. Kecil untuk lebih marah ke bahagian depan. Kena ya dengan gelaran yang kecil. Sepakan yang akan dilakukan oleh Safwan Barudin. Masih lagi Sumare masuk ke dalam untuk Patrick Rose. Bagaimana dilorongkan di ujung sana untuk Faizal Abdul Halim. Mujur masih lagi dalam kawalan. Faizal cuba meminta bola
Faizal berdepan dengan Kepinada. Tinggalkan untuk Sumari. Masih lagi paham. Masih lagi dalam kawalan Sumari Diasa oleh Kopi dan juga Sufredren. Terlalu lama memegang bola. Dan dia pun kita lihat bagaimana kawalan. Tetapi beliau tenang. Kita dapat lihat bagaimana beliau diasak dengan kasar oleh pihak lawan. Tapi pemain ini menunjukkan satu semangat teruskanan yang tinggi. Cukup tinggi lah. Dia jarang kita nampak bertindak balas terhadap apa juga kekasaran yang dilakukan terhadap Sumar. Itulah istimewanya Muhammad Sumar, pemain import teruskan pahala ini. Satu contoh yang baik. Sama sih. Cuba mencari Safwan Barudin. Tempoh masa yang sangat-sangat genting. Peluang sekarang ini berdepan dengan tiga pemain Pahang. Kopi antaranya untuk Zubawi juga dapat dipatahkan. Peluang untuk Pahang sekarang ini hantaran jauh dari Safwan Barudin ke hujung sana menjadi Faizal Duhan. Masa tambahan 3 minit apa? 3 minit lah tambahan masa. Dalam tempoh inilah Malaka United perlu menggunakan sepenuhnya peluang. Tetapi baru saja kita nak lihat jaringan yang kedua, tetapi Sumari sudah berada dalam kedudukan offside. Jelas sekali lah, dia lebih dulu membuat break. Ya, beliau lebih dulu berada dalam kedudukan offside ketika rakannya, belum lagi rakannya menyentuh bola. Ataupun kita lihat seketika rakannya menyentuh bola, beliau berada dalam kedudukan offside. Pertahanan Pahang perlu lebih fokus kerana banyak kemungkinan boleh berlaku dalam tempoh tambahan masa ini. Dan saya rasa dalam permainan malam ini saya cukup tertarik dengan semangat yang ditunjukkan oleh Faizal Rosli, bek kiri pasukan Pahang. Boleh dikatakan beliau telah bermain dengan cukup baik, berkesan, membantu bahagian pertahanan dan juga membantu bahagian serangan dengan cukup baik sekali. Dia juga turut terbabit dalam jaringan tunggal setakat ini yang dilakukan oleh Patrick Cruz bagi pasukan Pacati. Back pass untuk Sumare dan sekali lagi tiupan whistle kerana penjaga garisan sudah dapat mengesan posisi Sumare. Sumare laju sangat. Laju sangat. Sepatutnya dia. Kita lihat sedikit pass yang menarik dari Patrick Cruz. Sumare malam ini memang dia jugalah antara pemain yang turut mencuri tumpuan kita dengan Kopi Nadat, juga antara pemain Melaka United yang memberikan impak besar. Tetapi sayang sekali setakat ini belum ada jaringan penyamaan yang dilakukan oleh Melaka United. Faizal lebih cantik ini lepas peluang untuk pasukan Pahang. Faizal, jaringan yang kedua untuk pasukan Pahang. Silap membuka baju. Kemasukannya tidak sia-sia lah. Biarpun Lan kata dia buka baju, tetapi sebenarnya Lan, dia tak dapat tahan dan meraihkan jaringan yang dilakukan oleh Faizal. Jadi peluang yang diberikan oleh Dola Sarai dibalas dengan begitu.